Pertandingan babak 32 besar BWF Hong Kong Open 2023 antara Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan melawan Junaidi Arif dan Roy Tingyam dimenangkan oleh Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dalam rubber set dengan 21-19, 21-19. Wakil dari Malaysia menunjukkan performa yang apik. Pada babak pertama, wakil Malaysia berhasil mencuri satu babak dari Ahsan dan Hendra dengan skor yang meyakinkan. Pada babak kedua, wakil Indonesia bermain lebih baik. Banyak bola yang tanggung yang dieksekusi dengan baik. Babak kedua cukup alot dan berhasil dimenangkan wakil Indonesia. Pada babak terakhir, wakil Indonesia dapat bermain dengan konsisten dan terus menjaga keunggulan poin sampai memenangkan laga ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Scoreland. Terima kasih.